Hai YouTuber, selamat datang kembali di Rezekinet. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips membuat bentuk huruf menarik pada WhatsApp. Berikut ini caranya. Oke. Ini adalah tampilan huruf standar. Akan saya buat menjadi huruf miring. Oke, saya copy dulu aja. Copy. Oke, sudah saya copy. Lalu pada depan dan akhir kalimat yang saya tuliskan ini, kita akan beri tanda strip bawah. Oke, cari tanda strip bawah. Sorry. Tanda strip. Nah, ini tandanya ya. Lalu di belakang kalimat juga kita beri tanda yang sama. Oke, sudah jadi. Lalu kita send, kita kirim. Oke. Untuk berikutnya, kita akan membuat tulisan dengan bentuk huruf yang terpenggal. Kita kopikan lagi contoh kalimat yang tadi. Pada awal kita beri tanda gelombang. Ini tandanya. Oke, dapat dilihat ya. Dan pada akhir kalimat juga kita beri tanda yang sama. Oke, tulisan sudah berubah. Lalu kita send. Untuk berikutnya kita akan membuat bentuk huruf dengan bentuk tulisan yang tebal. Ini contohnya. Oke, kita kopikan dulu. Lalu kita pada awal kalimat kita beri tanda bintang. Kita cari tanda bintang. Dan pada akhir kalimat juga kita beri tanda bintang. Oke, sudah berubah. Lalu kita send. Lalu untuk yang terakhir kita kopikan dulu kalimat yang tadi kita pakai tanda kutip yang satu ini kita ketikkan 3 kali. 1, 2, 3 pada awal dan pada akhir juga 1, 2, 3. Oke, bentuk tulisan udah berubah. Lalu kita kirim. Oke. Oh ya, YouTuber semua, untuk setiap tanda yang diberikan baik di awal maupun di akhir semuanya tanpa spasi ya. Oke. Demikian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini dan subscribe untuk berlangganan video menarik lainnya dari Rezekinet. Oke, sekian, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.